Welcome to Teknobi. Hey Teknoheads, kamu tahu nggak kalau Mr. Beast itu adalah YouTuber bilioner pertama di dunia? Yes, YouTuber yang jadi bilioner pertama di dunia. Dan hari ini gue excited banget karena gue akan spill 3 cara menghasilkan uang di internet menurut Mr. Beast. Nah, kamu pasti penasaran dong. Kan bingung ya, kenapa ya kok Mr. Beast bisa menghabiskan uang berjuta-juta dolar hanya untuk satu episode aja? Duitnya dari mana sih masuknya? Nah, kalau kamu penasaran, jangan mana-mana, kita langsung lanjut. Yuk! Guys, karena hari ini kita bahas Mr. Beast, gue mau kasih tahu satu proyek penghasil uang yang diinvest sendiri sama Mr. Beast dan KSI. Tahu dong, YouTuber terkenal itu. Nah, proyek ini guys sangat menarik banget karena ini adalah proyek penghasil uang dari nonton YouTube. Yes, bener, kamu nggak salah dengar. Ini adalah aplikasi penghasil uang dari nonton YouTube aja. Nah, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih ya, bahwa gue ini bukan financial advisor dan video ini juga bukan nasihat finansial. Ini adalah proyek kripto. Dan semua proyek kripto itu punya resiko yang tinggi. Jadi pastikan bijaksana dalam berinvestasi. Dan investasi itu dengan dana yang Anda sanggup hilang. Dan video ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi segala keputusan menjadi tanggung jawab Anda sendiri. Nah, sekarang gue akan info gimana caranya dapat uang dari nonton YouTube aja. Yuk! Oke guys, jadi pertama kali lu perlu download dulu extension ini. Namanya Xcat ya. Linknya gue taruh di deskripsi guys ya, jadi langsung aja kamu kesono. Nah, di sini kamu bisa lihat ya di websitenya nih, Watch to Earn Revolution, artinya nonton bisa dapat duit ya, Revolution. Nah, ini pertama kamu lihat di sini nih banyak banget YouTuber terkenal nih ya, ada macam-macam nih di sini. Oke, kita langsung aja download ya. Nah, karena gue udah download guys, simple banget ya. Lu bisa download ini sebagai extension untuk Chrome ya, untuk Chrome. Oke guys, jadi tadi gue udah download dan install. Sekarang kamu tinggal klik di sini nih. Nah, kayak di sini ya. Kamu punya Chrome, nanti dia keluar kayak gini. Nah, pertama kali dia langsung minta untuk enter access code guys ya. Oke guys, tadi kan udah selesai aktivasi. Nah, next kalau kamu lihat di sini, kamu masuk seperti ini. Ada enter play area, ada season 1, ada enter fan area. Nah, yang pertama kali kamu ngeklik dulu di sini kiri atas. Nah, di sini tadi gue baru ganti nama gue dan di sini ada nomor wallet gue ya. Ini actually bukan hanya buat nge-track YouTube, tapi ini juga wallet buat Xcat ya. Jadi keren banget. Pertama kali coba kita ngelihat kalau misalnya kita pengen beli Xcat. Jadi perlu beli Xcat tokennya dulu ya. Kita klik ini buy Xcat. Nah, di sini ada BNB, ada Xcat. Nah, jadi di dalam ini ya guys, dia pakai ekosistemnya Binance. Ini bisa di-swap ya guys ya. Dari BNB ke Xcat, kemudian dari BNB ke Play dan lain sebagainya ya. Nah, di sini tulis BNB tokens kamu bakal bisa beli NFT Nerds. Nah, makanya perlu itu. Kemudian buy X ya. Oke, okay. Nah misalnya kalau kamu proceed to check out, kamu udah beli, nanti bisa langsung check out guys ya. Kamu nggak usah pusing-pusing, di sini bisa pakai kartu kredit, bisa pakai bank transfer, bisa pakai Google Pay, bisa kalau ada, bisa pakai Apple Pay juga bisa ya. Nah nanti kalau udah beli, sama seperti gua di sini ya. Oke okay, guys, sekarang kita akan enter play area ya. Kita enter play area, kita masuk ke sini. Nah di sini kamu perlu beli dulu NFT-nya guys, baru bisa earning ya. Nah ini step-stepnya udah jelas ya, step 1, 2, 3, 4 ya. Kita ikut aja di sini, oke. Okay. Di sini yang pertama kali misalkan pick a box, oke, okay, open a nerd NFT box, kita klik buy di sini. Nah, di sini ada beberapa level guys ya, ada mystery dan kemudian ada yang lain yang gue lihat, ada common, ada basic, ya kan. Cuman yang paling mantap ini adalah rare. Nah, kali ini gue akan buka satu rare box buat lu, biar mantep ya, pol gas pol, oke, okay, kita lihat ya. Nah, di sini price-nya segini guys, oke. Okay. Kemudian kita klik aja prepare box. Nah, di sini BNB-nya cuma perlu 10,6. Gua ada 11,59. Mantap. Oke, kita langsung calculate transaction fee di sini. Kemudian transaction fee-nya murah. Murah banget sih BNB ya. Kemudian kita klik aja confirm di sini. Kita klik confirm. Terus kemudian prepare your rare box. Jadi kita tunggu aja ya. Kita akan ngemin nih box-nya sekarang nih ya. Oke guys, tadi BNB gue udah di-swap menjadi 26.700 play sama 520 Xcat ya. Sekarang kita akan calculate transaction fee di sini. Kita mesti sekali lagi nih. Dan sekarang kita akan ngemin ya. Ini benar-benar ngemin guys. Kita klik open now. Generating your nerd. Aduh, gue deg-degan nih. Dapatnya apa ya? Coba kita lihat. Oke guys, mintingnya sudah complete. Sekarang kita lihat di sini ya. Kita close. Dapatnya apa nih? Generating your NFT. Expected time between 1 sampai 10 menit. Oke, okay, masih nunggu lagi ternyata. Oke okay guys, udah dapet nih. Wow, ini level berapa? Level 24 NFT nerd gua, keren, mantap jiwa. Oke, okay, kita lihat di sini ya. Speciality lifestyle, repairnya 1 2 3 4 5 6. Oke, okay. Battle recordnya baru mulai. Reputasinya 6, staminanya 6, speednya 6, lucknya 6. Oke, okay, ini lumayan lah ya. Tapi oke, okay, oke. Okay. Kita bisa nih langsung ya pakai ya. Alright, sekarang kita langsung play and earn now. Kita klik di sini. Do you want to activate this NFT? You have 4 swaps left. Kita activate dong ya, kita activate. Jadi udah beli di activate dulu guys ya. Your nerd has been activated, accept. Oke, okay, sekarang udah activate guys ya. Sekarang kita bisa
play. Oh, ini bisa battle, guys. Udah battle, repair, bisa dijual lagi juga. Oke, okay, mantap jiwa. Oke, okay, sekarang kita play aja. Oke, okay, guys. Sekarang ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kamu bisa play, nonton, dan langsung earn tokennya, play tokennya. Nanti play tokennya bisa ditukar lagi jadi BNB, ya. BNB-nya bisa ditukar jadi duit, oke. Okay? Dan kemudian next-nya di sini, kamu bisa refer friend juga. Nah, refer friend dapat 5%, oke. Okay? Jadi, kalau kamu mau nyobain juga, gua taruh deskripsinya di sini, ya. Kamu bisa nyobain juga. Nah, sekarang kita play aja, ya, langsung, ya. Kita play langsung di sini. Coba kita pilih apa nih? Ada Coventry FC. Kita klik. Langsung buka YouTube, guys. Oke. Kemudian kita nonton aja nih pre-season. Oke, ini baru aja nih Coventry. Oke, guys. Jadi kalau misalnya dia lagi nge-record ya, dia akan keluar kayak gini, guys, ya. Di sini nih ya, ada warna merah-merah gini, guys, ya. Jadi ini artinya dia lagi jalan, dia punya extension. Oke. Nah, di sini, guys, kamu perlu nonton minimal 80% dari seluruh videonya, ya. Baru bisa kehitung. Kalau kamu sudah kehitung, nanti bisa dapet nih. Oke, kita ini videonya 3 menitan, guys, ya. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, ada tanda nih kayak titik-titik-titik-titik gini ya, guys, ya. Itu menunjukkan progresnya, ya, guys, ya. Berarti sedang direcord sama si XCAT ini, ya. Jadi kita tungguin aja ya, sampai 80%. Gue mau tahu satu video ini bisa dapet berapa token sih. Yuk! Guys, oke, sekarang gua akan ngecek dapat berapa duit sih ya. Oke, sekarang kalau kita turun di sini di bawah, guys, kamu bisa lihat sini NFT earnings. Nah, berarti video tadi yang nggak sampai 3 menit, guys, kita tonton, ya kan, itu ternyata mendapatkan 108 play token. Dan kalau di USD kan, itu dapatnya 8,3 dolar. 8,3 dolar dari satu video nggak sampai 3 menit. Wow, luar biasa banget, bukan? Nah, ini ada limitnya, guys, ya. Kalau kamu klik di sini, more details. Nah, di sini ya, sehari itu maksimum 5 video doang ya. Berarti 5 video dikali 8 dolar sekitar 40 dolar sehari. Lumayan banget, bukan? Cuma nonton-nonton video kayak gini doang. Mantap kan? Oke, guys, biar lebih gampang kamu install extension XCAT-nya, gue udah taruh linknya di deskripsi, guys, dan di pin komen ya, nanti kalian bisa cek di sono. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang project ini, gue saranin kamu follow aja Twitter, Telegram, dan Discord-nya si XCAT Network Official ya. Nanti linknya gue juga taruh di deskripsi. Gimana? Asik kan? Sekarang nonton YouTube bisa dapat uang loh. Cara menghasilkan uang di internet versi MrBeast yang pertama adalah ini, guys, ya. Jadi MrBeast ini adalah orang yang jenius. Dia itu paham banget apa sih yang audiensnya mau, dan dia paham banget target marketnya siapa. Caranya dia adalah dia jualan produk, guys. Dia cari produk-produk yang simple, yang bisa dibeli oleh banyak orang dalam waktu singkat. Nah, produk pertamanya dia ini namanya MrBeast Burger. Inilah burger yang dioperasikan dari Ghost Kitchen. Jadi semacam kayak GrabFood dan GoFood gitu ya. So far MrBeast Burger ini cuma punya satu outlet di mall ya, di American Dream di New Jersey. Nah, diperkirakan omsetnya, guys, dari MrBeast Burger ini di tahun 2022 aja adalah 150 juta dolar. Gila, dengan perkiraan keuntungan bersih sekitar 30 juta dolar. Nah, sekarang ini MrBeast Burger juga berekspansi di Asia, guys. Ada di Taiwan, Filipina, dan Malaysia. Nah, pertanyaannya, apa nih di Indonesia? Gue jadi pengen nyobain juga. Produk kedua dari MrBeast adalah snack yang mereknya Feastables. Nah, ini produk snack MrBeast ini jenius abis. Karena ini adalah produk yang bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat murah. Nah, saat ini tersedia 5 jenis snack utama. Ada Kalgamis, ada Disnut, MrBeast Chocolate Bar, MrBeast Organic Plant Based Bar, sama MrBeast Cookies. Gila nggak? Semua snack dibabat, men. Nah, Feastables ini tercatat udah omset 10 juta dolar hanya dalam waktu 5 bulan saja. Nah, peluncuran ini baru aja nih 2022 ya, bulan Januari kemarin ya. Potensi ini masih gede banget, guys, gede banget. Dan luar biasanya Feastables ini selalu sold out. Pertanyaannya, kok bisa sold out? Karena MrBeast dalam marketingnya, dia bilang, di dalam Feastables snack-nya ini, dia akan kasih golden ticket, guys. Tapi nggak tahu di mana, jadi secara random ya. Jadi lu perlu ketemu sendiri. Dan yang menang golden ticket ini bakal dapet 1 juta dolar. Gila banget kan? Dan juga kalau kamu hoki, mungkin bisa dapet tiket yang lain, kamu bisa ikutan jadi salah satu peserta di video-videonya MrBeast. Dan lu tahu sendiri, kalau jadi peserta doang, itu udah dipastikan bisa dapet duit dalam videonya MrBeast ya. Jadi semua orang pada berebutan. Makanya kagak heran, selalu sold out, guys. Kemarin gua ngecek di websitenya habis, di Amazon habis. Ya kalau di store-store biasa udah pasti habis juga ya, guys ya. Nah ini, guys, makanya gue bilang MrBeast ini adalah marketing jenius. Pantas aja sold out melulu. Nah, kalau MrBeast punya ide bikin coklat penghasil uang, sebenarnya di Indonesia juga udah ada, guys. Namanya snack penghasil uang. Are you joking or what? Gimana, guys? Lu pengen juga nggak dengerin review tentang snack penghasil uang ini? Kalau mau, komen below ya. Jadi next time kalau cukup banyak yang komen, mau, ya kan? Nah, nanti gue akan review buat kamu. Oke, sekarang kita lanjut ke cara menghasilkan uang dari internet MrBeast selanjutnya. Yuk! Guys, cara menghasilkan uang dari internet kedua versi MrBeast adalah dengan cara bikin konten-konten video YouTube yang viral. Nah, kalian semua pasti pada tahu bahwa MrBeast itu selalu menginvestasikan duitnya habis-habisan di semua video-videonya ini. Bahkan beberapa videonya itu ngabisin jutaan dolar, guys. Pertanyaannya sekarang,
kok bisa ya? Dapat duit dari mana sih Mr. Beast ini? Tadi yang pertama kan udah tahu tuh dari produk-produk ya. Jadi dia jual bisnis produk-produk itu duitnya tuh direinvestasiin lagi, guys. Plus AdSense-nya. Ini jangan main-main, guys. AdSense YouTube-nya Mr. Beast itu denger-dengar satu bulan itu bisa dapat antara 3 sampai 45 juta dolar. Bayangin. Tapi menurut gua mungkin itu terlalu tinggi ya. Nah, tapi at least lah 5 sampai 10 juta dolar mungkin dapat. Setuju enggak? Belum lagi endorser ya. Jadi gila-gilaan nih, guys. Kemudian dari duit yang didapat itu, Mr. Beast mengalokasikan, menginvestasikan kembali uang yang didapat dari AdSense dan produk itu kembali kepada para fans-fansnya. Makanya enggak heran, fansnya Mr. Beast itu banyak banget, bukan cuma di Amerika aja tapi di seluruh dunia, dan juga mereka tuh sangat loyal. Gimana enggak loyal ya kan? Sekali bikin video habis 1 juta dolar, yang menang itu dikalikan berapa ya? Masing-masing ada dapat 10 ribu dolar, ada juga yang dapat sampai 100 ribu dolar. Bayangin ya, 10 ribu dolar kamu kali 15 ribu itu 150 juta guys. Bayangin, 150 juta, 100 ribu US dolar kalau kamu kali 15 ribu itu 1,5 miliar guys. Gila, gue juga pengen masuk ke dalam videonya Mr. Beast. Lo mau juga nggak? Ngomong-ngomong Mr. Beast ya, gimana sih caranya bikin konten video yang viral ala Mr. Beast ini? Oke, selain dengan jor-joran duit ya. Tapi kalau nggak ngomong jor-joran duit, sebenarnya ada cara lain untuk bikin konten video yang viral kayak Mr. Beast. Kalau kamu mau tahu, saya akan bahas banyak banget rahasia-rahasia konten viral di channel kedua saya. Yaitu di sini nih, ya, Michael Sugiarto. Oke? Nah, kalau kamu mau juga, ya kan kamu bisa join ke WA grupnya saya di sini. Ya, di situ nanti gua kasih update terbaru, tips terbaru tentang konten-konten viral, gimana caranya jadi konten kreator, dan juga nge-push diri kamu supaya bisa bikin konten-konten viral yang banyak. Siapa tahu aja bisa jadi Mr. Beast Indonesia. Mau nggak? Kalau mau langsung aja cek ya, linknya di deskripsi ya. Yuk! Cara ketiga menghasilkan uang dari internet versi Mr. Beast adalah dengan endorse, kemudian dengan jualan merch online. Nah, untuk endorse Mr. Beast mau bayar berapa sih? Dengar-dengar sih katanya Mr. Beast itu ngecas 1 juta dolar untuk endorse dalam sebulan di video-videonya. Artinya, kalau dia bikin satu video sebulan, itu bayarnya 1 juta dolar satu video, guys. Gila ya. Nah, sekarang kalau ngomongin income dari merch ya. Jadi Mr. Beast tuh jual kaos, jual hoodie sampai bola basket ya. Itu harganya satu biji merchnya antara 380 ribu sampai dengan 1 juta. Dan estimasi income-nya dari merch doang itu sekitar 2,25 juta dolar per bulan. Bayangin. Wow, apa wow banget tuh. Keren banget ya Mr. Beast ya. Pantesan gak heran jadi bilioner pertama di YouTube. Mantap jiwa. Oke, guys. Ada banyak cara menghasilkan uang di internet, tapi menurut gua Mr. Beast ini ciami banget. Karena kenapa? Dia tuh bisa bikin uang dari internet, bukan cuma dari video doang, bisa jual produk, bisa jual merchandise, bisa endorse, dan semuanya sukses. Luar biasa. Makanya gak heran jadi bilioner pertama di YouTube. Dari 3 cara yang kita ngomongin hari ini, cara menghasilkan uang dari internet versi Mr. Beast, menurut kamu mana yang paling menginspirasi kamu? Dan mana yang mau kamu lakukan duluan? Coba ya, komen di bawah ya. Saya doain buat kamu semua yang nonton dan nge-like video ini bisa jadi YouTuber dan content creator sukses ya. Jangan lupa untuk klik like, kemudian subscribe, dan nyalain loncengnya supaya dapat update terbaru dari Teknobi. Dan share video ini ke teman-teman kamu lainnya supaya juga makin terinspirasi untuk jadi YouTuber dan content creator sukses. Itu aja dari saya, salam sukses spektakuler.